Suku Bajau telah lama dikenal sebagai orang-orang laut yang andal. Mereka hidup di atas dan di bawah hamparan perairan, mengapung dan menyelam di sana. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Di Indonesia, suku Bajau bisa ditemui di perairan Kalimantan Timur, yaitu di Bontang dan Berau, Kalimantan Selatan di Kota Baru, Sulawesi Selatan di Selayar, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Boleng dan Seraya, Longos hingga Komodo, Sepeken, Sumenep, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Orang Bajau dikenal lebih tahan lama menyelam di air. Mereka disebut-sebut bisa tahan sampai 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa alat bantu napas atau oksigen. Jika tanpa alat bantu napas, rata-rata manusia awam hanya bisa bertahan 30-60 detik di kedalaman air. Rekor terlama bertahan di dalam air tanpa alat bantu napas diraih dari penyelam asal Denmark, Stig Severinsen, yaitu 20 menit. Itu pun diraih dengan pelatihan yang rutin dan terencana. Berdasarkan jurnal penelitian sel mendeteksi adanya mutasi DNA pada limpa di orang Bajau. Saat seseorang menyelam dengan menahan napas, maka akan terjadi reaksi, detak jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan limfa berkontraksi. Kontraksi pada limpa itu berfungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Berdasarkan jurnal tersebut, limfa orang Bajau kemungkinan lebih besar sehingga kuat untuk berada di dalam air dalam jangka waktu yang lama. Suku Bajau yang warganya sebagian besar memeluk agama Islam mempunyai banyak sebutan. Sebagian menyebut mereka orang laut, orang Jawa menyebut mereka orang bujus, orang Melayu menyebut dengan celates. Di perairan Selat Makassar, mereka disebut Bajau atau Bajau. Sementara itu, mereka sendiri menyebut dirinya orang Sama. Awalnya orang Bajau memang tinggal di perahu, mengapung di lautan. Namun, semakin kesini orang Bajau mulai banyak yang tinggal di daratan. Ada banyak yang sudah hidup di pesisir, yang hidup di daratan. Sebagian rumahnya bisa masih di atas air juga. Menembus batas-batas. Bicara mengenai orang Bajau adalah bicara tentang pengembara lautan. Mereka asal-usulnya belum diketahui secara pasti. Tak hanya di Sulawesi, di Indonesia, suku Bajau juga ditemukan bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi, serta Mindanao, Filipina. Ada yang menyebut orang Bajau berasal dari Filipina, ada juga yang menyebut mereka dari Malaysia. Namun, sejak berabad-abad mereka hidup di lautan secara nomaden. Sejarawan dari UIN Raden Intan Lampung, Rahmat Hamid, banyak mempublikasikan penelitiannya mengenai sejarah maritim, salah satunya membahas pengembaraan orang Bajau. Secara umum, Rahman mengatakan banyak menganggap asal-usul orang Bajau itu dari Semenanjung Malaka, lalu berimigrasi ke berbagai penjuru Nusantara. Namun, ada juga yang mengatakan orang Bajau berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar ke wilayah lainnya. Ia mengakui rekam jejak orang Bajau memang belum bisa mendeteksi secara pasti, namun bisa ditelusuri melalui hubungannya dengan beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Malaka, Luwuksiang, Makassar, dan Bone. Pada masa Kerajaan Malaka, abad ke-15, puluhan orang Bajau mengiringi Raja Parameswari ketika pindah dari Tumasik, Singapura, ke Muar. Saat itu orang Bajau menemukan tempat di Sungai Bertam. Sungai itu kemudian menjadi Malaka. Mereka merupakan kekuatan bahari yang sangat diandalkan, baik terhadap ancaman dari luar maupun di dalam negeri khususnya. Sementara itu, keberadaan orang Bajau di bagian timur Nusantara selalu dikaitkan dengan Johor. Hal itu sebagaimana tertulis dalam buku Orang Laut, Raja Laut, Bajak Laut karya Adrian Lapian. Orang Bajau dalam cerita rakyat Kalimantan Utara disebut-sebut sebagai keturunan dari pelaut Johor yang ditugaskan oleh Sultan untuk mengantar putrinya Dayang Ayesa ke Sulu. Dalam pelayaran itu mereka diserang oleh kapal Brunei dan berhasil menculik sang putri. Karena tidak dapat melindungi sang putri, mereka tidak mau kembali ke Johor atau meneruskan pelayaran ke Sulu. Sejak itulah mereka hidup mengembara ke penjuru lautan. Dalam buku itu juga diceritakan mengenai asal-muasal pengembaraan orang Bajau.
Beberapa abad silam, orang Bajo hidup di atas perahu di Semenanjung Melayu. Mereka bekerja sebagai nelayan dan hidup dengan damai. Mereka diceritakan sebagai orang-orang yang takut dengan orang darat. Namun suatu hari kepala orang darat naksir kepada putri dari kepala suku Bajo. Akhirnya kepala orang darat itu menculik anak dari kepala suku Bajo dan membawanya ke darat. Tapi putri itu berhasil melarikan diri ke laut dan bertemu dengan orang Bajo yang lainnya. Sejak saat itu orang-orang Bajo berlayar jauh-jauh karena mereka takut dikejar oleh orang darat yang mencari putri tersebut. Dalam tulisan buku Andrian, orang Bajo berlayar dari satu titik ke titik lain. Mereka tak berhenti menyusuri lautan dengan alam sebagai pemandunya. Pengembaraan mereka tidak mengenal batas teritorial. Arah dan tujuan pengembaraannya dikondisikan oleh alam dan potensi perikanan mereka sangat dibutuhkan. Orang Bajo sebenarnya punya peran yang besar dalam maritim Indonesia. Orang Bajo punya pengetahuan yang luas mengenai laut karena sehari-hari berjibaku di sana. Jika ada perubahan dalam laut, mereka adalah orang yang pertama yang akan mengetahui hal itu. Nah, itulah informasi seputar suku Bajo, si penyelam dan pengembara laut Nan Ulung. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.